Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas 7 bersama Mr. Mulsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang tema baru, ya, yaitu al-alwan, tentang warna-warna dalam bahasa Arab. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bersama-sama membacakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Oke, seperti biasa juga bahwa setiap satu tema ada 5 bagian, dan kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Al-Mufradat wal-Ibarat, kosakata dan ungkapan. Saja ke Al-Mufradat wal-Ibarat. Warna yang pertama adalah putih. Bahasa Arabnya adalah abyad. Kemudian warna hitam. Bahasa Arabnya adalah aswad. Selanjutnya merah. Bahasa Arabnya adalah ahmar. Dan warna yang keempat adalah hijau. Bahasa Arabnya akhdar. Lalu warna kuning. Bahasa Arabnya adalah asfar. Dan warna biru adalah bahasa Arabnya azraq. Dan yang terakhir adalah warna coklat, bahasa Arabnya bunni, ya. Ini 7 warna. Masih ada, ya, yaitu wardi. Wardi itu adalah pink, ya. Wardi pink. Kemudian creamy. Creamy berarti warna krem. Creamy warna krem. Dan selanjutnya burtuqali. Burtuqali itu artinya oranye. Burtuqali, burtuqali itu kan jeruk. Nah, jeruk biasanya warna oranye. Nah, jadi warna oranye itu burtuqali. Ya. Selanjutnya di sini ada gambar bunga mawar. Bahasa Arabnya adalah wardah, ya. Wardah artinya bunga mawar. Kemudian bendera Indonesia, bahasa Arabnya alam Indonesi. Alam Indonesi, bukan alam, ya. Kalau alam, alam semesta, tapi alam, alam Indonesi. Bendera Indonesia merah putih. Kemudian burtuqali. Ini ada burtuqal, afwan. Burtuqal ini adalah jeruk. Tapi kalau warna jeruk, warna oranye, namanya burtuqali. Tapi kalau jeruknya saja burtuqal, ya. Kemudian yang terakhir kertas. Bahasa Arabnya adalah warok. Jadi kalau ditanya apa warnanya kertas? Abyad, putih. Apa warnanya jeruk? Burtuqali. Apa warna bendera Indonesia? Ahmar wa abyad. Oke, kita langsung saja ke latihan. Sini ada 2 latihan. Yang pertama, iqra kama fil misal. Bacalah seperti yang ada di contoh. Nah, di contoh itu ada lingkaran warna putih. Maka bahasa Arabnya kalian silakan gunakan kalimat launud dairati. Laun itu warna,
Ad-da'irah itu adalah lingkaran. Abyad putih. Warna lingkaran itu putih. Ya kan? Nah, dari sini ini contoh. Dari sini kalian bisa gunakan untuk warna-warna yang lain. Misalkan lingkarannya diganti warna biru. Tadi biru bahasa Arabnya apa? Azrak. Maka kamu bisa buat kalimat launud dairati azrak gitu. Atau ganti yang hijau. Launud dairati akhdar. Ganti lagi yang hitam. Launud dairati aswad gitu. Tinggal diganti warnanya saja ya. Oke, adapun latihan keduanya. Ikhtar ansabal alwan. Pilihlah warna yang sesuai. Warna yang sesuai. Contoh, launul alam al-indonesi. Warna bendera Indonesia, laun warna al-alam Indonesi tadi apa? Bendera Indonesia. Ahmar merah, wa dan merah dan, nah di sini dalam kurung ada tiga unik, ada abyad, ada aswad, ada azrok. Ya, abyad putih, aswad hitam, azrok biru. Jadi yang sesuai dengan kalimat itu yang mana? Nah, tadi warna bendera Indonesia adalah merah dan tentunya adalah putih. Ini contoh. Jadi nanti kalian silakan lanjutkan menjawab soal selanjutnya sendiri ya. Oke, cukup di sini. Semoga berkah dan manfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ucapkan syukron. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.